Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amaba'at. Yang sangat kami cintai, para perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi, pendamba rindu kedamaian, kebahagiaan. Mari kita lanjutkan belajar kita, berbekal untuk bertambah ilmu. Jika ada hal yang mau ditanyakan, persilakan. Bismillah. Yang wajib adalah berpuasanya, adapun buka dengan kurma adalah sunnah. Itu harus pahami. Jadi ada kesunahan di atas kesunahan. Sunnah yang pertama adalah mempercepat buka. Itu sunnah. Kemudian setelah mempercepat buka apa saja, nggak harus pakai kurma. Jadi kalau orang mempercepat buka, maka sudah mendapatkan kesunahan mempercepat buka. Satu. Kemudian di atas sunnah lagi, saya ingin dapatkan sunnah dan sunnah. Bukanya pakai kurma. Ada lagi sunnah lagi, bukan kurma tua, kurma seger. Tapi nunggu semua nggak ada, nggak apa-apa. Diganti dengan air atau buah, sesuatu yang seger. Seperti itu. Jadi nggak harus dengan kurma, bukan sebuah kewajiban, bukan dengan kurma. Cuman ada yang berkata, ini yang perlu kami sampaikan berlatih. Ada, saya nggak bisa makan kurma. Nggak bisa. Ada orang nggak bisa makan kurma karena manisnya itu. Oke lah. Paling tidak Anda menjalankan sunnah. Tidak semua sunnah yang Anda lakukan Anda senang. Biarpun Anda ambil sepotong kecil, Anda bismillah. Saya ingin makan kurma. Biar Anda merasa ikut baginda Nabi SAW, suka atau tidak suka. Ini perlu kami sampaikan. Saya menekan sebagian anak nggak bisa makan kurma, saya ingin mendahulukan sirup dan sebagainya. Juga sah, dapat pahala, nggak ada masalah. Cuman yuk khawatir kita belum biasa dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Anda potong kurma kalau ada kurma. Artinya jika ada kurma, sebisa mungkin jangan Anda mendahulukan yang lainnya. Kalau di rumah nggak ada kurma, ya nggak ada masalah. Kalau masih bisa beli kurma, beli. Dalam irama apa? Untuk mendapatkan kesunahan di atas kesunahan. Tapi harus dipahami bahasanya, dengan kurma bukan sebuah kewajiban. Kalau ada orang berbuka tidak dengan kurma, jangan disalahkan. Biarpun ada kurma, nggak perlu kita menyalahkan sesuatu yang tidak salah. Misalnya apa? Sudah ada kurma, kok tiba-tiba ada orang. Ada kurma tapi minum air dulu. Nggak usah negur keras, Pak, ke air dulu dong. Itu nyakiti hati orang. Kecuali anak kita ngingetkan, sayang, kurma dulu dong, sunnah Nabi. Begitu, iya. Cuman kadang ini orang mengingatkan dalam kesunahan pun dengan cara menyakitkan hati. Apa ini sudah ada korma nggak mau makan, nggak mau korma, kenapa sih nggak mau sunnah Nabi? Nggak boleh juga begitu. Kita semuanya perlu keindahan. Wong namanya sunnah ya sunnah. Selagi tidak wajib tetap tidak wajib. Sunnah itu perlu kesadaran dari hati. Kalau belum ya kita ingatkan. Makanya kami sampaikan tadi, kalaupun Anda tidak bisa makan korma, tidak biasa makan korma, maka okelah. Yuk untuk mendapatkan kesunahan. Biarpun hanya nyicipi sedikit saja, secuil. Yang lain dibagi-bagi. Mungkin satu kurma, satu keluarga, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit akan dapatkan kesunahan berbuka dengan kurma. Seperti itu. Jadi begini. Dalam fikih praktis yang kami hadirkan, ringkas. Fikih praktis kami menganggap ini wajib. Semuanya harus tahu fikih praktis. Di situ kami sebutkan. 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Di antaranya anak-anak kecil yang belum akil balik, maka anak kecil tidak wajib berpuasa. Akan tapi di saat dia mau masuk ke usia tamyiz, usia 7 tahun atau sebelumnya, kalau dia terasa mampu, maka wajib bagi orang tua untuk mengajari. Nah ini mungkin ini yang dikatakan mengajari agar nanti saat akil balik, sudah usia balik. Mohon maaf, balik ini adalah pembahasan khusus. Balik adalah mohon maaf wanita keluar darah haid, laki-laki wanita keluar mani, itu adalah balik di usia 9 tahun ke atas. Nah, dia diajari berpuasa biarpun belum balik, agar di saat masuki usia balik nanti dia sudah siap. Tapi ingat, di saat umur 7 tahun, dia memang tidak wajib berpuasa. Tapi bukan berarti kita boleh biarkan dia tidak berpuasa. Salah. Tidak wajib berpuasa bagi dia, tapi wajib bagi orang tua untuk melatihnya. Lalu melatihnya bagaimana? Ingat, ini ada orang sering salah. Anak kecil setelah dia tidak wajib berpuasa, jangan diwajibkan berpuasa bagi dia. Artinya, jangan sampai kalau tidak puasa kau aku pukul, tidak puasa kau tidak. Akan tapi biarkan dia biasa berpuasa. Cuman karena berpuasa satu hari itu ada anak kecil pengen puasa. Ingin ikut ibunya puasa 5 tahun, 6 tahun. Bahaya, kurang baik kalau dia berpuasa. Dan mungkin tidak kuat. Agar dia punya nuansa, punya rasa puasa. Maka ada puasa namanya puasa beduk. Puasa masuk zuhur. Itu bukan puasa sebetulnya. Puasa bagi orang yang belum wajib berpuasa. Dalam irama belajar puasa. Jadi bukan termasuk pelanggaran syariat. Bukan, karena memang mengajari. Cuman nanti kita tanya. Maksudnya di hari pertama, sayang, kuat enggak kira-kira kamu satu hari? Enggak kuat, mah. Oke, kalau enggak kuat, kamu buka dong nanti jam 12 siang. Setelah buka puasa lagi loh ya. Sebenarnya itu melatih agar diselipin, agar jangan sampai anak kita makan sebebas-bebasnya di bulan Ramadan seperti sebagian orang tua tidak perhatikan. Hanya gara-gara dia belum wajib puasa, lu biarkan liar makan sana sini, megang es krim sana sini, ganggu yang lainnya. Tapi sebagai orang tua didik, maka puasa beduk yang istilah orang Jawa Timuran itu adalah untuk orang anak-anak kecil yang memang kita didik untuk berpuasa, bukan untuk orang tua. Kalau orang tua puasa beduk dikasih beduk dia itu, maksudnya apa? Nggak boleh orang tua puasa beduk, nggak ada anak kecil. Jadi boleh semacam itu. Kemudian tetap setiap saat kita tanya, kuat enggak kira-kira sayang? Kuat enggak sampai selesai? Kalau kuat dilanjutkan. Kalau tidak kuat jangan dipaksa. Memaksa haram. Memaksa haram. Karena asalnya pada dasarnya memang dia tidak wajib puasa. Jadi kesimpulannya, puasa semacam itu dipotong itu adalah sah untuk mengajari anak yang memang belum mampu. Yang sudah mampu suruh melanjutkan. Dan melanjutkan pun tidak wajib bagi dia. Karena memang kalau memang tidak mampu atau merasa berat. Merasa berat kan kita bilang, lihat anak malam aduh lemes, nggak banyak ngomong, diem, tok. Nggak boleh dipaksa karena memang dia belum wajib, karena belum balik. Seperti itu. Jadi indah ya, tolong sebagai orang tua. Memaksa juga tidak boleh. Membiarkan begitu saja juga tidak boleh. Yang benar adalah itu, tengah-tengah. Kita ajari semampunya. Kalau mampu, lanjutkan. Kalau tidak, memotong, namanya puasa beduk atau puasa asar. Bahkan mungkin sahurnya 3 kali. Aduh nggak kuat jam 9, Mi, lapar. Jam 9, berarti untuk kamu dedek yang paling kecil, sahurnya 2 kali. Sahur jam 9 pagi. Oh, sahur lagi. Iya, nanti sahur jam 12. Baru nanti bukanya, namanya anak kecil. Sah-sah saja. Seperti itu. Itu indah dalam mendidik. Allah. Baik, definisi puasa adalah kita menahan diri dari hal yang membatalkan, dari makan, minum, yang lainnya, mulai dari waktu subuh tiba hingga terbenam matahari. Maka, dimanapun Anda menemukan matahari terbenam, berarti Anda boleh makan. Kapan Anda menemukan subuh tiba, Anda harus berpuasa. Misalnya, Anda sahur saat ini. Tak taunya Anda melawan matahari. Tak taunya Anda baru sahur 3 jam maghrib di sana. Buka. Ikut negeri di mana Anda tinggal. Seperti itu. Atau sebaliknya. Anda arahnya berbalik. Nggak buka-buka nih. Aduh, jadi berapa aja tetap nggak boleh. Tapi susah dong. Nggak susah. Anda bepergian, buka saja. Kalau bepergian nggak boleh nggak puasa. Kok susah? Coba itu aturannya begitu. Jadi jangan pusing. Kalau ingin tetap berpuasa, harus tetap ikut keadaan. Di mana saya diam, maka saya ikut tempat tersebut. Kalau hari raya, tetap ikut hari raya. Tapi kan saya kurang, baru 28 hari puasa. Tapi saya negeri yang saya tinggal sekarang hari berbuka. Kurang saya, bayar nanti utang. Jadi berbukanya ikut tempat di mana kita berada. Sahurnya ikut tempat kita berada. Sederhana semacam itu. Bahkan mungkin ada satu negeri. Kemarin kita ada tamu dari Belanda. Cerita bahwasanya di sana puasanya 18 jam. Jadi habis buka, sholat isya, terawih sebentar, sudah masuk mau subuh. Mau subuh. Bangan, sebenarnya panas tuh bangan. Bayangkan bumi dijemur matahari 18 jam gimana panasnya begitu ya. Tapi tetap puasanya juga sama 18 jam, nggak boleh motong. Aduh, nggak kuat. Kalau nggak kuat kan memang kalau nggak kuat kan boleh berbuka karena nggak kuat. Kalau pura-pura nggak kuat, Allah Maha tahu kan begitu. Tetap puasa itu nggak ada dirubah. Zuhur boleh berbuka nggak ada, kecuali anak kecil tadi. Jadi tetap terbit matahari, terbit fajar shadiq atau waktu subuh mulai sampai terbenam matahari sama, nggak ada beda dimanapun berada. Ada lagi, waduh kalau musim dingin enak banget. Kenapa? Habis sahur ntar lagi buka, ya nggak apa-apa. Habis sahur ntar lagi buka. Boleh karena apa intinya? Waktu subuh tiba mulai kita berpuasa. Terbenam matahari kita berbuka. Kemudian saya nggak ada terbit matahari. Ini sekalian saya bahas ya. Saya negeri di kutub, nggak pernah ada matahari. Maka ikut negara terdekat yang bisa Anda hubungi, ikut. Ini saya sahur, ikut sahur, gitu saja ikut. Sekarang kan gampang telepon, pakai telepon dan sebagainya, seperti itu. Baik, orang yang meninggal dunia punya utang puasa, ada 3 model. Yang pertama, waktu melanggar tidak berpuasa karena dia bandel, berarti kan dosa. Maka dia wajib mengqadha. Oke. Ternyata sampai mati belum mengqadha. 1. Yang kedua adalah waktu meninggalkan puasa ada uzur karena sakit atau bepergian. Cuman setelah Ramadan dia punya kesempatan, ternyata dia juga tidak mengqadha. Ini orang yang kedua. Yang ketiga adalah dia meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, karena sakit, karena haid, tak taunya karena hamil, tak taunya apa. Setelah Syawal dia tetap punya uzur sampai meninggal dunia. Nah ini beda-beda. Harus pahami 3 hal ini. Tidak semuanya hukumnya sama. Nah kalau dia tergolong, yang meninggal dunia tergolong orang yang dulu bandel, meninggalkan puasa karena bandel, maka setelah meninggal dunia wajib dibayarkan 1 mud setiap hari puasa dari harta peninggalannya sebelum diwaris. Karena urusan dengan Allah. 1 mud itu berapa? 6,7-an setiap hari puasa. Siapakah orang yang pertama tadi? Waktu meninggalkan puasa dalam keadaan badung bandel. Saya tidak mau puasa. Oke, tapi tobat setelah itu. Selamat, diampuni oleh Allah, jangan khawatir. Yang penting tobat. Yang kedua adalah dia karena uzur wanita haid atau yang lainnya, di setelah Ramadan itu punya kesempatan dia berbuka, cuman dia tenang, berpuasa. Kesempatan mengqadha, cuman dia tenang nanti mati. Berarti dia pernah punya kesempatan, berarti dia ada keteledoran. Maka orang semacam ini sama. Diambilkan dari hartanya 1 mud. 6,7 on dibayarkan kepada fakir miskin. Ya kan? Yang ketiga adalah dia waktu meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, hamil tadi ya. Setelah itu setelah Syawal nyusui. Nyusui kan uzur juga. Setelah itu meninggal dunia. Maka tidak dikeluarkan apa-apa. Karena dia tidak punya pelanggaran sama sekali. Waktu meninggalkan puasa karena uzur, kemudian di saat dia mau mengqadha juga karena ada uzur. Nah, ini ada pendapat yang ini, seperti itu. Adapun yang pertama dan kedua tadi, apa dibayarkan? 1 mud setiap hari puasa yang ditinggalkannya, 1 mud atau 6,7 on. Kurang lebihnya, kami sampaikan mud berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Saya ambil tengah-tengah, 6,7 biar enak, antara 6 dan 7, itu saja sebetulnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah diqadha oleh ahli warisnya. Man mata alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Ada riwayat hadis bahwasanya jika ada, ini golongan yang pertama kedua, yang ketiga nggak pakai, jangan dipikir yang ketiga. Tidak punya dosa yang ketiga, tidak punya salah. Yang pertama dan kedua tadi, kalau ada orang meninggalkan puasa adalah, pendapat yang kedua adalah dibayar oleh ahli warisnya. Atau siapa saja yang ingin puasa atas nama dia, gitu. Seperti itu, mudah. Gitu. Semoga Allah menjauhkan kita dari meninggalkan puasa bulan Ramadan. Dan kalau kita wafat nanti dalam keadaan kita tidak punya tanggungan. Dan kemudian siapapun yang meninggalkan puasa dalam keadaan dia pernah melakukan kesalahan pada masa lalunya. Mungkin meninggalkan puasa dengan nakal dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum billahi. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.